Sepeda ontel memiliki keunikan tersendiri. Hal ini yang membuat banyak orang jatuh cinta dengan sepeda ontel, karena termasuk barang dengan usia tua. Pemeliharaan sepeda ontel membutuhkan perhatian khusus. Eko dari Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI Sumsel punya tips perawatan yang dapat membuat sepeda ontel terlihat cemerlang. Menurutnya, hal pertama yang harus diperhatikan adalah mencuci dengan teliti ke seluruh bagian sepeda. Hal ini karena sepeda memiliki banyak sudut yang sedikit sulit dijangkau. Saat mencuci, tak perlu menggunakan sabun khusus. Deterjen sebutnya merupakan salah satu bahan pembersih yang ampuh. Begitu juga saat proses pengeringan, harus dipastikan semua bagian sepeda dalam kondisi kering. Terakhir, bisa dioleskan semir sepatu, digosok hingga mengkilat. Penggunaan semir ini dapat menyamarkan karat di batang sepeda dan membuatnya semakin terlihat mengkilat. Selain itu, pengguna sepeda ontel harus memperhatikan perawatan ban dan rantai agar tetap prima saat digoes. Ia pun biasanya membersihkan ontel, dilakukan seminggu sekali agar terawat dan tak berdebu. Cukup mudah. Dan terlalu paling ya kalau kotor disemir, pagi dilap pakai semir. Kalau bannya kempes dikumpul, sama pentilnya dilihat di perawatan itu. Rantainya kalau dikecil. Oke. Itu kita merawat dewe atau ada alat khusus untuk ini? Untuk perawatan itu kita khusus rawat dewe. Untuk maintenance sendiri seminggu sekali atau berapa kali sehari? Biasanya kalau emang ini seminggu sekali, karena kan kita seminggu sekali itu rutin goes, jadi seminggu sekali harus dicek. Tim Liputan Sriwijaya TV.